Sekarang kita sudah berada di halaman tengah. Nah, di sini ada salah satu dari tiga gerbong yang digunakan oleh tentara Belanda untuk mengangkut 100 pejuang ya. Ini adalah satu dari tiga gerbong yang saat itu digunakan oleh Belanda untuk mengangkut 100 pejuang. Jadi peristiwa ini berawal pada saat terjadi agresi militer Belanda yang pertama. Tahun 1947. Yang mana saat itu Belanda menyerang ke beberapa kota di Jawa Timur. Iya. Ya. Termasuk di Malang juga ya. Malang juga. Termasuk di Bondowoso. Dalam pendudukan itu di kota Bondowoso, tentara Belanda itu menangkap masyarakat atau tokoh masyarakat yang menurut Belanda adalah sangat berbahaya ya. Berpengaruh ya, bisa mempengaruhi masyarakat untuk melawan Belanda. Ditangkap, iya, kemudian dimasukkan ke penjara dulu ya. Setelah ditangkap, sampai 100 orang saat itu ya, banyak sekali 100 orang. Iya. Dan di penjara karena sudah penuh sesak, maka saat itu akan dipindah. Pejuang-pejuang yang ditangkap Belanda itu akan dipindah ke LP Kalisosok yang ada di kota Surabaya. Karena saat itu alat transportasi belum ada seperti sekarang ini, iya, maka digunakan ini gerbong untuk ngangkut barang. Ya, jadi sebenarnya ini kereta api. Iya. Ini sebenarnya adalah gerbong untuk mengangkut barang, bukan untuk mengangkut manusia. Jadi di dalamnya nggak ada tempat duduknya. Maka iya, pejuang kita dari kota Bondowoso dimasukkan secara paksa ya, 100 orang tadi dalam 3 gerbong. Pas 100 orang seukuran gerbong ini apa? 3 gerbong. Oh, 3 gerbong. Kalau yang ini kan gerbong terbagus saat itu ya. Iya, betul. 38 penumpang ya, atau pejuang masuk sini semua dan meninggal semua. Kenapa? Justru yang paling bagus ini nggak ada ventilasi udaranya. Nggak ada angin-anginnya. Iya, akhirnya banyak atau semuanya meninggal. Tapi yang dua itu kan tidak sebagus yang ini, masih banyak yang lubang-lubang, celah-celah ya, lubang, sehingga masih bisa untuk bernapas ya. Ya, bahkan yang di sini yang banyak yang meninggal. Yang bagus, meninggal semua 38. Totalnya ada 46. Iya, jadi yang 8 pejuang ada di 2 gerbong tadi yang meninggal. Dalam perjalanan kurang lebih 16 jam dari Bondowoso ke Surabaya saat itu, iya, pejuang kita tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dan disiksa. Apa yang terjadi? Setelah sampai di kota Surabaya, pejuang yang ada di Surabaya kaget. Karena apa? Setelah dibuka pintunya, ternyata di dalam banyak jenazahnya ya, banyak pejuang yang meninggal. Kemudian dikeluarkan semuanya dan diurusilah jenazah nanti. Ini nggak terpikirkan saat itu ya. Gitu kan. Karena ngurusi yang meninggal dan yang sakit tadi. Karena gerbong ini banyak membawa korban, banyak membawa maut, maka sekarang di Museum Brawijaya dinamakan gerbong maut. Ya. Tercatat dari 100 pejuang ada 46 pejuang yang meninggal dunia ya. 11 pejuang sakit payah, sakit antara hidup dan mati. Iya. 31 pejuang sakit ringan, yang sehat cuma 12 pejuang. Itulah ya kekejaman penjajah Belanda kepada bangsa Indonesia, sungguh sangat tidak berperi kemanusiaan. Betul. Ya. Seperti dipanggang hidup-hidup. Iya, benar, Pak. Terakhir, kita bisa lihat perahu. Nah, itu namanya perahu segigir. Nah, ini yang unik ini, Pak. Ya, koleksi yang unik juga. Perahu segigir. Segigir namanya, ya. Jadi, perahu segigir ini perahu yang digunakan menyeberang dari Desa Perenduan Sumenep, Madura sana, ke Paiton, Probolinggo oleh Bapak Letkol Candrasan. Bapak Letkol Candrasan saat itu sebagai komandan Resimen Joko Tule ya. Jadi pasukan Joko Tule di Madura sana saat itu pada saat agresi militer Belanda tahun 1947 digempur habis-habisan oleh Belanda. Karenanya tidak seimbang senjatanya tadi, maka Pak Candrasan mundur ya dengan 6 orang anak buahnya ke Paiton Probolinggo menggunakan perahu ini. Ini adalah perahu milik masyarakat Madura, namanya Bapak Makiyah ya, Bapak Makiyah di Sumenep Madura sana ya. Akhirnya Pak Candrasan selamat sampai di Paiton Probolinggo ya. Itu tadi yang dapat saya sampaikan sekilas tentang Museum Brawijaya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya, dan mohon maaf apabila dalam
hal ini ada kekurangan ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Nah, itulah pemirsa. Tadi kita sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Tabiin mengenai koleksi Museum Brawijaya. Sangat keren sekali mengenai perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa ikuti video-video selanjutnya dari tim Giri Mataya.